Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua ini mengenai serum yang lagi hits banget. Aku sepenasaran itu sama produk ini. Akhirnya aku coba, setelah aku coba selama 2 minggu hasilnya memuaskan menurut aku. Makanya aku mau sharing ke kalian betapa bagusnya serum ini. Nah buat kalian yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyak ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Oke teman-teman, jadi Scarlett ini mempunyai rangkaian baru yaitu serumnya. Yang kita tahu sebelumnya Scarlett itu punya rangkaian body care yang emang bagus banget. Aku udah pernah coba sebelumnya, aku udah pernah review. Kalau kalian mau tahu reviewnya, kalian bisa cek di description di bawah. Nah, membahas soal serumnya, karena serum ini tuh baru banget. Nah, akhirnya Scarlett punya rangkaian baru yaitu serumnya. Nah, di sini aku pun pribadi itu penasaran banget. Akhirnya aku beli dan aku coba selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini kan aku benar-benar kayak fokusin sama si serum ini ya. Dan akhirnya aku tahu hasilnya di wajahku kayak gimana. Aku pengen banget sharing soal serum ini ke kalian. Kenapa aku mau sharing serum ini ke kalian? Karena menurutku selain ini worth it, ini itu harganya affordable banget. Bisa dijangkau sama semua usia. Jadi menurut aku bagus banget. Nah, sekarang aku mau langsung review aja. Oke, dari segi packaging, apa sih yang membedakan Bradley Ever After Serum sama Acne Serum? Jadi, dia tuh warnanya berbeda. Kalau misalnya yang Bradley Ever After Serum, ini tuh lebih ke pink. Kalian bisa lihat pink dan cenderung putih. Nah, kalau misalnya yang Acne Serum, ini tuh warna ungu dan warna putih juga. Jadi, ini tuh sama persis. Dari segi packaging, yang membedakan adalah warnanya aja. Nah, untuk isinya juga, ini banyaknya 15 ml, keduanya juga sama. Pokoknya sama persis, informasinya cukup jelas banget, mudah dipahami. Ini ada cara pemakaiannya, kemudian ingredients-nya, dan ini ada pemakaiannya. Waktu pemakaiannya, dia bisa di pagi hari dan di malam hari. Yang pastinya ini aman untuk digunakan, karena ini sudah BPOM ya. Untuk botolnya sendiri ini juga sama persis keduanya, yang Acne sama yang Bradley. Ini sama persis, yang membedakan adalah warnanya. Ini cute banget sih, asli lucu banget. Kedua serum ini mempunyai manfaat dan kandungannya masing-masing loh. Yang untuk Acne Serum, yang pertama ini ada yang namanya Tea Tree Water. Melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan, dan mengurangi minyak di wajah. Kedua, Jejuve Centella Asiatica. Ini menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Yang ketiga, ini ada Vitamin C. Membantu menghilangkan flakes, bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Yang keempat, Salicylic Acid. Ini meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat itu muncul, kemudian mengangkat kotoran penyumbatan pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Yang terakhir, kelima, ini adalah Liquorice Extract. Kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, kemudian mengatasi jerawat dan kulit yang kemerahan. Untuk Bradley Ever After Serum juga punya manfaat dan kandungan ini. Yang pertama, Lavender Water. Ini melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah, dan menghaluskan kulit. Yang kedua, Pita Whitening. Ini bisa mencerahkan wajah dan sangat aman bagi kulit kita tanpa menyebabkan iritasi. Yang ketiga, Niacinamide. Ini melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, dan mencegah kanker kulit melanoma. Yang keempat, Glutathione. Ini bisa banget untuk meningkatkan kelembapan dan elastis kulit, memberikan perlindungan pada radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Yang kelima, Vitamin C. Membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Sesuai dengan manfaatnya sendiri, di sini aku memang memfokuskan untuk menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan wajah. Makanya di sini aku pakai yang Bradley Ever After Serum ya. Nah, untuk aplikatornya ini enak banget diaturnya, seberapa banyak kita mau pakai tuh bisa banget tuh ya. Nah, kita bahas untuk teksturnya ya sekarang. Untuk teksturnya sendiri kalian bisa lihat ini. Uh,
Nah, untuk teksturnya kalian bisa lihat ini transparan banget warnanya. Dia benar-benar ringan, mudah menyerap, kemudian moist banget, enak banget. Ini nggak lengket sama sekali. Ya, kalian bisa lihat ini benar-benar langsung menyatu sama kulit kita. Ini enak banget sih. Dan dia kayak gimana ya? Dia enteng banget sih, ringan banget. Tuh. Dan hasilnya benar-benar langsung glowing. Kita bahas langsung ke aromanya. Ini menurutku nggak ada wangi yang terlalu menyengat karena Scarlett ini tidak mengandung fragrance sama sekali. Jadi memang wanginya itu murni dari kandungannya. Ini nggak ada wangi yang menyengat. Ini enak banget sih menurut aku, nggak mengganggu sama sekali di penciuman kita, apalagi saat diaplikasikan ke wajah. Aku pakai serum ini itu sesuai dengan masalah kulit yang aku alami. Karena kondisi kulit aku sekarang ini memang menghilangkan bekas jerawat dan pengen mau mencerahkan, jadi aku pakai yang Bradley Ever After Serum. Kalau misalnya jenis kulit kalian itu lagi berjerawat, lagi meradang, kalian bisa banget pakai yang Acne Serum. Karena ini keduanya punya manfaat dan tujuannya masing-masing. Jadi kalian bisa pakai sesuai dengan masalah kulit kalian. Kalian bisa lihat ini yang aku aplikasikan di tangan tadi, 1 menit aja langsung menyerap ke kulit sebagus itu. Makanya di sini aku mau langsung demoin ke kalian di wajah aku. Ini wajah aku udah bare face-nya. Cuma pakai lipstick deh supaya nggak pucat-pucat amat. Nah, di sini aku mau langsung aplikasikan ke wajah supaya kalian bisa lihat detailnya tuh seperti apa saat kita pakai di wajah. Itu kalau pakai serum jarang banget ditaruh di tangan, jadi aku langsung ditaruh di wajah karena sayang banget sama produknya. Jadi aku pakai 3 tetes aja kayak gini. Udah cukup segini, dia tuh langsung menyebar ke semua area wajah. Nih. Aku selalu pakai jari yang ini. Tuh, ini tuh langsung menyebar gitu loh. Langsung membaur ke semua bagian wajah. Dia tuh enak banget. Jadi selama 2 minggu ini aku benar-benar pakai rutin si serum ini pagi dan malam. Kalau kalian mau tahu sebelum aku pemakaian si serum ini wajah aku seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri before-nya seperti apa, itu kusam banget, nggak enak dilihat, nggak glowing. Kemudian bekas jerawat sendiri masih kelihatan banget dan itu beda banget setelah aku pakai 2 minggu si serum ini. Kedua varian ini baik banget untuk kita gunakan dan harganya affordable banget. Ini masing-masing harganya Rp75.000 aja. Dan untuk pembeliannya kalian bisa cek di description box karena aku akan tulis linknya di bawah, ada Instagram sama link shoppingnya, oke? Oke teman-teman, itu dia tadi review jujur pemakaian 2 minggu si Scarlett Whitening ini. Ini bagus banget, kalian bisa lihat sendiri hasilnya glowing dan natural banget. Nah, buat kalian yang pengen coba silakan, dan kalian kepoin sendiri Instagramnya atau Shopee-nya. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di bawah, supaya kalian semua gak ketinggalan kalau aku upload video baru. And bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.